Sesuai dengan namanya, filter tekstur digunakan untuk menambahkan efek tekstur pada gambar. Sebagai contoh, kita buka file gambar Yuna. Nah, dari sini kita akan berikan efek tekstur dari menu filter tekstur dan pilih salah satu dari tekstur yang ada di sini. Misalkan patchwork. Nah, ini hasil gambarnya ya. Anda bisa pilih tekstur yang lain, misalkan ini efek berbatu-batu ya, atau efek grain, mosaik, atau texturizer. Dengan menggunakan texturizer ini Anda bisa memilih beragam bentuk tekstur, misalkan tekstur batu bata. Ya, atau tekstur kanvas, bebatuan dan lain sebagainya, atau ini tekstur kaca ya, stained glass. Dan ini yang kita pilih tadi, patchwork ya. Kalau sudah klik OK, jadilah dia seperti ini. Oke, cukup menarik ya penggunaan texturizer. Mungkin Anda bisa coba sendiri supaya lebih puas. Kan kita sambung lagi dengan latihan.